Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku semuanya, apa kabar? Kembali lagi ya bos, bersama kami Bima Pandawa. Ini ada Batu Garnet Malaya bos, ada yang baru datang ya, dan ada yang kemarin satu, dan ada yang baru datang, ini banyak. Dan ini kami akan mereview Batu Permata Garnet Malaya ya bos ya, yang dikenal dengan batu mewah langka dan sering diabaikan banyak orang. Dan saya pun melihatnya sangat condong sekali bos ya. Nanti saya akan membawa ke outdoor semua. Ini kan pakai lampu dulu ya. Oh, ini pakai lampu flash dulu. Memang batunya memang benar-benar menawan ya. Dan sudah pakai memo ini ya, GRI, gak GRI, no treatment. Nanti saya akan kasih tahu memonya. Dan juga ini yang sama juga ya. Ini Garnet Malaya sudah pakai memo juga. Memo GRI juga no treatment ya. Pokoknya setiap batu Malaya Garnet itu pasti no treatment ya. Dan yang tidak ada memonya ini, ini tidak ada memonya, tetapi pasti ya, saya jamin pasti dengan natural Malaya Garnet, pasti saya jamin. Karena kawan-kawannya saya memokan, dan ini memang belum, tetapi ya dijual yang pasti berbeda harga yang sudah ada memo ya bos ya. Oh, ini khusus ini krat dan dimensi ada di bawahnya ini 3,50 krat ya, dengan 8,6, 8,3 kali 4,8. Ini tanpa memo ya. Kalau Anda minat di screenshot, yang pasti lebih murah daripada yang dua itu, karena ini belum ada memonya. Soal kualitas top ya, yang namanya no treatment ya, natural Malaya Garnet no treatment, nanti akan saya bawa outdoor semua ya. Nah, itu dengan ukuran krat 3,50 krat, dimensi lihat sendiri itu 8,6, 8,3 kali 4,8. Nah, ini yang pasti sudah ring perak. Kalau sudah permata jadi tanya pasti ring perak ya, Pak ya. Dan ini juga ini saya akan kasih memonya. Memo. Ini memonya adalah, nah, ini memonya 2,65 krat ya. Nanti di screenshot kalau ada minat natural Malaya Garnet dengan cutting berlian, berarti bawahnya di cutting no indication of treatment. Jadi no treatment, jadi memang benar-benar batu alam. Ya, 2,65 krat. Ini ya. Jadi batunya sungguh menawan, berair ya, sangat berair. Dan juga ini sudah pakai memo GRI juga ya, yang satunya ini. Memo GRI ini juga, wih, tampilannya luar biasa ini. Ini belum naik ring sudah kayak begini ya. Ini tidak ada cacat bos. Ini kena ini loh, apa putih-putih dari bawahnya ini loh. Ini batu jaminan dari kami, mulus, lus, 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 lus. Kayak, weh, pokoknya Luna Maya bener ini. Barangnya sungguh menawan nih. Ini benar-benar batu mewah beneran ini bos. Tidak ada cacatnya ini. Ini putih, kena putih-putih di wadahnya itu loh, kotaknya itu. Ya. Memang benar-benar batu alam. Batu alam no treatment ya. Oh, putih-putihnya kena lagi. Nah, ini saya akan bawa ke tampilan outdoor ya. Outdoor, yuk kita bawa. Nah, ini saya bawa di tampilan outdoor. Outdoor terang, gak ada matahari ya. Pokoknya di ruangan terbuka ini ya. Jadi memang batunya benar-benar mengeluarkan luster ya bos ya. Loh, jadi jangan khawatir soal batunya. Ini yang tanpa memo tadi ya, 3,50 krat. Oh. Atau yang ini yang belum naik ring. Wah, ini outdoornya gak begini bos loh. Wih, kayak skaca itu bos ya. Padahal ini no treatment, batu alam ya. Wih, ini masuk ring ya, menakjubkan sekali ini. Sungguh-sungguh luar biasa ini ya bos ya. Oh ya, ini tanpa daringnya kayak begini. Tampilan outdoor ini di ruangan terbuka. Nah, ini yang tanpa memo tadi ya. Ini yang pasti lebih mede lah. Wih, ini sudah pakai ring memo. Jadi memonya Anda lihat sendiri tadi di video sebelumnya ini ya. Ini memang benar-benar sudah seperti kayak kaca ya.
kayak kaca tapi bukan kaca tapi no treatment natural Malaya Garnet. Terima kasih atas partisipasinya, harganya murah bos ya di Bima Pandawa, insya Allah murah-murah. Terima kasih, salam dari kami, salam persahabatan dan satu slogan, musuh satu kebanyakan, kawan satu juta masih kurang. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi bosku ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.